Setelah pulang dengan kekalahan 1-2 atas Persiku Kudus Jumat lalu, tim kepelatihan Persebo Bojonegoro kembali menggodok pertahanan skuad Laskar Angkling Darmo. Lemahnya pertahanan saat melawan Persiku menjadi evaluasi utama bagi tim kepelatihan. Dalam latihan sore ini di lapangan Al-Soledo Kulon, para pemain kembali melaksanakan skenario bertahan yang dirancang tim kepelatihan. Tidak hanya berfokus pada perebutan bola kembali, latihan juga menekankan pada memberi tekanan pada lawan saat merebut bola, serta transisi dari bertahan ke menyerang dan sebaliknya. Pelatih Persebo, Mas Danuriza, mengatakan latihan bertahan menargetkan terbentuknya filosofi pertahanan Persibo atau lebih sederhananya apa saja yang perlu dilakukan saat bertahan. Menurut Masdra, proses penyampaian dan praktik filosofi dan taktik ini adalah proses yang perlu disalurkan secara bertahap. Ya, untuk target latihan hari ini adalah defending play. Ya, kita berdasarkan hasil evaluasi tim pelatih melawan Persiku Kudus kemarin, kita ya sama seperti yang hal yang saya sampaikan di awal bahwa kita memang memerlukan lawan yang cukup kuat. Alhamdulillah kita dengan Kudus mendapat banyak pelajaran. Ya, salah satunya reaksi kita ya ini. Kita lagi sedang memberikan materi tentang defending play. Bentuk latihannya apa sih? Ya, yang pasti ini gambaran dari style of play dari tim Persibo, bahwa tim Persibo ini mempunyai filosofi bahwa ketika bertahan melakukan apa. Nah, salah satunya nanti kita akan bertahan di atas, kan? Kemudian bertahan di tengah dan di daerah sendiri. Seperti itu. Jadi langsung pressing di awal, di depan atau sebelah? Yeah. Kita memulai latihan defending kita dari striker rule in defending. Jadi siapa yang menjadi pemain bertahan pertama adalah striker. Kemudian kita bergeser ke belakang di midfield area. Kemudian bergeser ke on half. Artinya ini ada multiple defending yang akan kita berikan di materi hari ini. Apakah ini termasuk dari sepak bola modern yang sekarang? Ya, yang pasti filosofi adalah bagian yang tidak terpisahkan di sebuah tim. Artinya turunan dari filosofi ini adalah style of play. Bagaimana tim ini bermain. Jadi kalau kita bicara sepak bola, bahwa ada 4 momen di sepak bola. Bagaimana saat menyerang, stylenya seperti apa, bagaimana saat transisi menyerang ke bertahan, kemudian bertahannya seperti apa, dan terakhir transisi dari bertahan ke menyerangnya seperti apa. Untuk kemampuan pemain menerima materi ini gimana? Apakah ya, ada kendala? Atau mungkin jadi apa? Memang khusus latihan taktik kita nggak bisa cepat-cepat. Jadi kalau kita berbicara teori belajar, tahapannya adalah dari kemudah yang ke susah, dari simple ke yang kompleks, seperti itu. Jadi dari yang pelan-pelan ke yang cepat. Jadi kita nanti belajar pelan-pelan bagaimana kita memberikan, mentransfer keinginan tim pelatih kepada pemain. Jadi sekali lagi, ini kita butuh fokus dan konsentrasi sejak awal. Makanya kita berikan drill dari atau pengantar yang sudah kami persiapkan supaya nanti di main part mereka sudah siap untuk menerima materi dengan baik, sebaik-baik. Mungkin berapa kali pertemuan ini coach untuk defending, untuk materi defending istilahnya? Ya, harapannya kita mencoba di pertemuan ini tingkat keberhasilan seperti apa, kita akan evaluasi setelah latihan nanti. Nah, yang pasti dalam minggu ini kita juga ada target pertandingan lagi, karena sekali lagi apa yang kita latihkan juga harus kita uji. Seperti itu, Mas. Uji coba mana, coach? Sudah ada ya, hari Kamis insya Allah kita main sama tim sesama Liga 3 untuk home, ya kan? Terus kemudian di hari Sabtu kami berharap nanti bisa berlanding dengan Bojonegoro FC. Semoga saja nanti di hari Sabtu bisa sebagai pertandingan terakhir uji coba lah. Sebelum kita fokus, dan sekaligus kita juga menunggu kepastian kick-off. Karena sekali lagi kepastian kick-off ini sangat kami nantikan, karena kita mau ngatur ritme dan peak performanya supaya lebih tepat lagi. Jadi ketika sudah ada jadwal, nanti mengatur untuk sampai ke performa terbaik pemain sudah bisa. Karena kita sekali lagi prinsipnya ketika sudah ada jadwal kick-off, secara otomatis kita bisa ngatur periodisasi yang lebih tepat lagi. Karena sekarang ini kan materi semua kita kasih berdasarkan analisa tim kita. Tapi ketika kita sudah berbicara kompetisi kick off, kan kita sudah tahu siapa lawan-lawannya. Dan kita akan mencari tahu lawan-lawannya seperti apa. Makanya kita perlu, ya sekali lagi, perlu
kejelasan juga dari penyelenggara kompetisi. Selain itu, Masda berencana membawa anak-anak asuhnya melaksanakan uji coba lagi pada minggu ini sembari menunggu turunnya jadwal kompetisi. Masda mengaku dirinya sangat menunggu kepastian jadwal Liga 3 musim ini agar tim kepelatihan dapat mengatur ritme kegiatan dan performa pemain dengan optimal, serta dapat menyusun tim sesuai lawan-lawan yang akan dihadapi. Penggawa Laskar Angkring Darmo akan kembali melawan calon rival Liga 3 di Stadion Legend Sudirman pada hari Kamis. Setelah itu, rencana uji coba melawan Bojonegoro FC yang semula batal kembali dikibarkan juga pada hari Sabtu. Irfan Ramadan, Yuan Edo, Bojonegoro.